Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Karina Mutia Taufik. Jadi di video kali ini aku mau nge-review ke kalian 3 step masker untuk komedo. Yaitu nama maskernya Remove Blackhead 3 Step Kit. Ini yang di sini. Dan aku beli ini di Shopee. Murah banget, enggak sampai 7 ribuan kalau enggak salah, enggak sampai 7 ribuan. Kalian pasti gampang banget dapat masker ini karena masker ini udah banyak banget yang coba dan bagus banget menurut aku. Jadi di masker ini di tulisan belakangnya tuh kayak bahasa Cina, ada bahasa Inggris juga. Dan di sini katanya kalian memakai masker yang step yang pertama itu 10 sampai 15 menit, kemudian step kedua dan ketiga juga begitu, 10 sampai 15 menit. Jadi sesuai dengan keterangannya di sini, jadi step yang pertama itu expose blackhead, jadi untuk membuka pori-pori kita. Dan yang step yang kedua ini untuk mencabut pori-pori kita. Dan yang ketiga, step yang ketiga untuk menutup pori-pori kembali. Dan setiap step ini kalian pakai 10 sampai 15 menit ya, guys. Oke guys, jadi aku nggak mau lama-lama. Jadi aku mau coba masker ini, apakah worth it banget atau bisa ngangkat komedo atau enggak. Oke, mari kita coba ya, Bud. Karena aku pakai bedak sekarang, pakai make up, jadi aku mau ngapus make up dulu. Oke, jadi aku mau ngapus make up pakai Garnier Micellar Water. Jadi udah pernah aku review juga di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di video aku sebelum ini. Aku ada nge-review tentang Garnier Micellar Water yang ini. Jadi kita hapus dulu make up-nya ya guys. Tadi aku pakai make up. Kita hapus aja bagian hidung karena kita pakai masker komedo ini kan di daerah hidung. Oke guys, jadi aku mau pakai step yang pertama. Kita pakai step yang pertama dulu. Aku takut banget nanti kepotong guys. Oh, tonernya keluar. Jadi step yang pertama itu ada tonernya gitu guys. Jadi kayak ada cairan gitu. Motor. Ini step yang pertama, jadi kita pakein ke hidung kita. Ke hidung kamu. Jadi dia kayak mix gitu. Jadi kita tempelin aja ke hidung seperti ini. Tempelin ke hidung seperti ini. Jadi kita tunggu 10 sampai 15 menit. Sudah kita tempel seperti ini, nanti kita tunggu 10 sampai 15 menit ya, guys. Jadi toner dari step yang pertama itu kayak cair gitu. Op. Kayak toner cair gitu, guys. Kalian bisa juga tap-tap ke hidung. Jadi nanti kita tunggu, tonernya tuh emang benar-benar meresap banget ke kulit kalian, ke hidung kalian. Setelah itu nanti 10 sampai 15 menit nanti kalian buka. Oke guys, jadi aku udah pakai yang step yang pertama. Jadi aku mau pakai step yang kedua lagi. Dan di sini dibilang kalau step yang kedua itu hidung kita harus basah gitu. Dan ini kan udah basah nih karena toner ya dari step yang pertama tadi. Dan aku mau pakai step yang kedua supaya hidung kita itu basah dan yang step yang kedua ini nempel banget, ngelekat banget ke hidung kita. Oke guys, karena ini udah 15 menitan, aku coba pakai step yang kedua dulu. Kita pakai step yang kedua.
Sebelum itu kalian buka dulu step yang pertama ya guys. Oke, kita buka dulu. Lumayan agak basah ya guys. Jadi aku pakai step yang kedua. Bentukannya kayak gini guys. Dan kita coba buka step yang keduanya dulu. Jadi kalian pakai step yang kedua ini sama ya guys, 10-15 menit. Jadi kita pakai step yang kedua ini sampai benar-benar dia tuh kayak kaku gitu guys. Jadi kalian tunggu agak kaku gitu, nanti baru kalian buka. Step yang kedua ini inti dari pemakaian dari masker komedo ini. Ini untuk mengangkat komedo banget. Jadi kenapa harus hidung kita harus basah gitu pada step yang pertama, supaya lemnya tuh ngelengket banget ke hidung kita. Oke guys, jadi ini step yang kedua ini udah 15 menitan aku tunggu. Jadi aku mau buka step yang kedua ini. Oke, kita coba buka. Kalian bisa lihat ini kayak bulu-bulu kecil dan komedoku juga ikutan kecabut gitu guys. Bagus banget sih menurut aku. Oke, next kita pakai step yang ketiga. Jadi step yang ketiga ini cairannya itu sama banget kayak Sitmax pada umumnya. Dan fungsi dari step yang ketiga ini yaitu mengecilkan pori-pori yang udah kebuka tadi ya guys. Oke, kita coba ya bun. Oke, jadi cairannya itu lebih kayak licin gitu ya guys. Sama banget kayak Sitmax pada umumnya. Ini aku kembali guys. Dan cairannya tuh masih ada gitu guys, kayak cairan Sitmax pada umumnya. Nanti kalian bisa tap-tapkan ke hidung kalian juga. Oke, jadi aku udah pakai step yang ketiga. Jadi step yang ketiga ini kalian tunggu 10-15 menitan sampai cairannya itu emang benar-benar meresap banget ke kulit kalian. Dan step yang ketiga ini aku rasa cairan tuh lebih dingin gitu dan enak banget misalkan kalian pakai ke hidung. Jadi kayak ngademin banget dan fungsinya tuh sama yang kayak aku bilang tadi, fungsinya tuh untuk mengecilkan pori-pori yang udah kebuka tadi ya guys. Oke guys, jadi ini udah 15 menitan dan aku mau coba buka. Karena aku udah biasa pakai Sitmax, jadi kayak cairannya tuh masih nempel-nempel banget ke hidung aku. Dan kayak gini ya guys. Dan aku biasa tuh kayak ngetap-tapkan gitu ke muka aku. Aku tap-tapkan aja biar ngeresep banget ya cairannya ke muka aku. Oke guys, setelah aku pakai masker 3 step tadi, kesimpulannya tuh emang worth it banget ya guys dan murah banget. Kalian bisa pakai masker tadi tuh di rumah dan emang murah meriah banget. Kalian bisa beli di Shopee atau di store-store dekat rumah kalian. Dan waktu yang harus kalian sisain untuk pakai masker ini sekitar 45 menitan. Dan di antara 3 step tadi tuh aku paling suka step yang terakhir, karena step yang terakhir tuh essence-nya tuh dingin banget ke kulit aku, kayak pakai Sitmax pada umumnya. Dan worth it banget guys masker tadi, emang worth it banget kalian punya di rumah kalian. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. I'm still nowhere closer to saying